Halo Sobat Bediler, tetap bersama saya, Rofiman Nurjatullah, di Rospot, 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 di Rospot, 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 Dain. Nah, di video kali ini, lagi-lagi ya, saya akan mereview kiriman ya dari Bapak Effendi Saputra Wijaya yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani, Pandu Sanjaya, Pangkalan Lada, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sobat Bediler. Bagi Sobat Bediler yang ada di Kota Kalimantan Tengah, silakan ya Sobat Bediler order di Rospot karena sudah banyak testimoni yang order di Rospot ya. Alhamdulillah Bapak Effendi ini memesan satu unit senapan angin Sub Zafan Veloz hitam ya Sobat Bediler, seperti ini. Dan popornya Veloz seperti ini. Dan ada tambahan yaitu teleskop Gamo 39x40E. Seperti ini. Lalu yang terakhir tambahnya yaitu ada tas Kamo seperti ini. Ini ransel ya modelnya ya. Panjang ke atas. Jadi kayak tas gitar ya, padahal ini senapan. Oke, untuk kelengkapannya kita cek, yaitu ada tali sandang hitam seperti ini, spare part, mimis test, lalu ada peredam, dan yang terakhir yaitu gantungan mimis ya Sobat Bediler. Dan untuk STKS-nya untuk Sub-Zafan ini belum ada ya. Dan terima kasih kepada Bapak Effendi atas kepercayaannya order di Rospot. Semoga barangnya selamat sampai tujuan dan memuaskan. Dan jangan lupa Bapak Effendi ini untuk mengecek kiriman di depan petugas kantor pos. Karena kalau terjadi apa-apa bisa langsung klaim ke pihak kantor pos ya Sobat Bediler. Di sini masih utuh, tidak terkena apa-apa. Dan senapan ini sudah melalui tahap uji testing, pengecekan, dan lain-lain ya Sobat Bediler. Oke, mungkin itu saja. Bila ada salah kata saya mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like video ini, komennya positif, dan satu lagi subscribe channel ini dan channel Rospot. Saya Rofiman Nurjatullah dari Rospot Daily. Salam satu laras.